Okay, teman-teman, welcome back with Papa Seva. Guys, ada yang tahu nggak guys cara mengeluarkan mobil ini? Berkali-kali aku main game ini, mobilnya sudah tidak bisa keluar, teman-teman. Garasiku jadi penuh. Untung aku baru beli garasi baru. Kring 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 kring. Halo, Bang Richie. Halo, Dude, tolong aku, Dude. Garasi aku belum punya mobil. Oh, siap, Bang, siap, Bang. Abang mau mobil jenis apa? Ya, mana-mana saja, yang penting aku bisa membeli mobil buat garasi baruku. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan misi mencari isi garasi Bang Richie, guys. Kita akan memberi mobil kepada Bang Richie ya, teman-teman. Oke, kita langsung gas aja. Kita akan beli mobil ya, guys. Pak, dealer mobil di mana ya, Pak? Kamu lurus aja, belok kiri, lalu belok kanan sedikit. Di situ ada garasi mobil. Pak, pegang apa, Pak? Main trompet, Pak. Ayo, Pak, aku trompet, Pak. Oke. Mabuk dia, guys. Oke, kita akan cari garasi dealer mobil ya, guys. Kita akan cari dealer mobil sekitar sini. Oke, kita akan beli mobil. Oh, bukan dealer mobil ini. Ini kos-kosan ya, teman-teman. Biasanya ada mobil keren di sini, guys. Wah, tapi Lamborghini tidak ada. Pak, aku mau beli mobil, Pak. Pak, aku mau beli mobil, Pak. Silly thing. Oke. Kamu tidak sopan ya pada Dude. Apakah kita akan beri mobil ini aja pada Bang Richie? Kalau aku dengar pesawat, guys, ini juga segera menatap ke langit. Oke, di sana juga ada mobil. Ini pesawat aku. Lihat, turun sekali, bro. Pesawat tempurnya silang, guys. Pak, aku mau jual ini. Lalu aku mau beli baru buat Bang Richie, Pak. Boleh, silakan, silakan kamu keluar. Berapa ya? Kita dapat $37 dan kita mau beli. Pak, aku beli ini aja ya, Pak. Ini keren, guys. Boleh nih buat Bang Richie. Wah, tapi dikunci mobilnya, teman-teman. Ya, mobilnya dikunci, guys. Terus kita mau kasih hadiah apa buat Bang Richie ya? Kita kasih hadiah apa ya buat Bang Richie? Kita cari mobil ini dulu. Ini aja. Kita kasih. Bukan. Kita ambil mobil ini aja, guys. Ah, pasti Bang Richie tidak mau mobil balap, guys. Dia suka mobil jadul, teman-teman. Oh, tapi sudah tidak bisa jalan lagi, guys. Kalian lihat, sudah tidak bisa jalan ke depan. Oh, bisa. Abang Richie lebih suka sih bukan mobil sport, guys. Dia lebih suka mobil jadul, teman-teman. Ayo kita cari mobil jadul di sekitar sini, guys. Biar Bang Richie punya mobil baru. Mobil jadul. Kita cari mobil jadul. Oke, aku ingat, guys. Dekat tempat camping itu kan ada mobil jadul, guys. Iya, aku ingat. Kita gas. Dekat tempat camping itu, setahuku ada mobil jadul di sini. Aku menemukan sebuah mobil di sini, guys. Kenapa tiba-tiba ada SWAT? Ada mobil SWAT, guys, di sekitar situ. Kalian lihat? Aku tidak bisa keluar, guys. Ada mobil SWAT yang mobil aneh, guys. Tolong. Aduh, guys, aku tak bisa keluar ini. Bagaimana cara ini? Kami terjebak dalam danau keabadian. Tidak bisa keluar, guys. Baik, kita coba ya. Cheat Giant Dudes. Dude Kong. Oke, ingatlah kalian, teman-teman. Ini salah satu cheat besar, guys.
Oke. Bisa lompat sekarang. Kok tiba-tiba di situ ada mobil apa ya, guys? Mobil SWAT yang terperosok, padahal kita tidak berurusan dengan polisi ya. Kok bisa-bisa dia ada di situ ya, teman-teman? Aneh sekali. Sangat aneh. Terus aku lihat Bugatti Veyron di situ. Oke, nampaknya ini cocok buat Bang Ricci, guys. Sebenarnya dia suka mobil jadul, tapi kita kasih mobil mahal pasti dia terima kan, teman-teman. Aku jadi raksasa nih, guys. Lihat. Ini. Aku jadi raksasa, teman-teman. Mobilku jadi kecil sekali, guys. Kalian lihat. Dan oke, kita berikan mobil ini aja ya sama Bang Ricci. Oke, akhirnya aku dapat mobil, teman-teman. Kita simpan Nos Forever-nya, guys. Aku cari rumahnya dulu sekarang ya. Aku cari rumahnya dulu, guys. Ya, rumahnya di sana. Jangan sampai rusak dulu, Dek. Oke. Kita kasih kejutan dia, guys. Kita kasih kejutan, teman-teman. Tapi aku besar, guys. Aku matikan dulu cheatnya, guys. Oke, siap. Kita buang aja motor ini. Ricci, kalau kau naik motor, Ricci, panas, Ricci. Oke, kamu naik mobil aja, Ci, ya. Kasihan kamu, nanti kamu hujan-hujanan naik motor, Ricci. Oke, guys. Budek sangat baik kepada abangnya Ricci, teman-teman. Pada saat dia banyak uang, dia memberikan mobil buat abangnya Ricci, guys. Kasihan sih. Oke. Sudah malam, guys. Oke, teman-teman, waktunya kita sembunyi. Kita lihat ekspresi Ricci seperti apa ya, guys. Ricci baru bangun tidur siang, guys. Dia kaget. Dia bangun tidur siang sudah mau malam. Aku baru bangun. Tadi aku mimpi, guys. Aku telepon Dudek minta mobil. Dasar orang mimpi. Aku mau jalan-jalan pakai motor dulu. Wah, sudah malam, guys. Mau hampir malam motorku. Apakah mimpiku jadi kenyataan? Aku mendapat mobil baru. Waduh, Bugatti Veyron yang sangat keren sekali. Waduh, ini pasti si Dude ini. Mantap. Walaupun aku lebih suka mobil jadul, tapi ini sangat keren sekali, guys. Terima kasih, Dude. Kau memang sepupuku yang paling baik. Waktu ini kita simpan aja. Jangan kita rusakkan mobil pemberian si Dude ya. Aku mau simpan aja di garasiku. Mas, Pak. Perbaiki dulu. Oke. Perbaiki lagi. Jangan sampai rusak. Oke, kita perbaiki lagi, guys. Baru sekarang mobilku. Oke, aku mau jalan-jalan nanti besok pagi aja dengan mobil baru, guys. Om. Om, aku punya mobil baru, Om. Sombong amat. Pak, aku punya mobil baru, Pak. Kalian lihat, Pak. Aku punya mobil baru. Sombong amat. Pak Bintang, ya, aku punya mobil baru pemberian Dude. Ya udah tahu. Ya udah tahu, Ricci. Kalian tidak mau apa, kek? Bilang bagus sekali. Ya, bagus, Ricci. Kamu dapat dari mana, Dude, Bang? Saking senangnya Ricci, dia menceritakan mobil barunya kepada semua orang, guys. Dan kita akan segera tidur malam ini. Oke. Tutup pintu. Dan kita mana pasang lampunya ya? Tidak ada lampu kah di sekitar sini, guys? Di rumah Ricci gelap ya, teman-teman. Ini ada lampu. Ya, tapi tak bisa. Gelap rumah Ricci, guys. Coba kita tembak aja. Tidak bisa, guys. Gelap rumah Ricci, benar gelap. Oke, teman-teman. Aku sudah mau tidur dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah semuanya.
Bukan main, si Dudek senang sekali. Si Dudek bersembunyi di balik pohon. Si Dudek pun terharu melihat Ricci punya mobil baru. Terima kasih Ricci atas kebahagiaan yang kau berikan. Aku senang, aku melihat kamu bahagia, aku pun bahagia. Oke, aku segera pulang ke rumahku guys. Biar aku jalan kaki, yang penting Abang Ricci senang. Dan dia sudah bebas dari penjara. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Papa Seva. See you next video semuanya. Dadah. Bang, pulang bang. Pulang bang. Bang, pulang aja bang. Harus jatuh pesawat tempurnya bro. Lihat dia. Dia mau berhenti sini loh, dia goyang lagi guys. Pesawat tempurnya belok lagi guys. Sudah dibilang pulang. Oke, kita cari lihat ya sebelum kita off, sebelum kita berhenti, kita lihat rumah Pak Polisi ini sebenarnya di mana guys. Di mana rumah Pak Polisi? Ayo kita lihat. Kita lihat guys, rumah Pak Polisinya di mana teman-teman. Dudek, berhentilah mengejarku. Itu mobil SWAT dan mobil apa ya, mobil balap yang kemarin. Tambah gas. Tambah gas. Tambah gas, tambah gas, tambah gas, tambah gas, tambah. Oke. Tambah. Oke, teman-teman, dia akan pulang ke laut, guys. Kita lihat dia pulang ke laut, teman-teman. Oke, kita akan kejar dulu dia sampai di mana. Lalu kita akan end video ini. Kita lihat dia mau kemana, guys. Nampaknya jauh perjalanannya. Kita tandai ya. Tuh, dia pergi terus ke arah sana, guys. Bapak rumahnya di mana, Pak Polisi? Janganlah kau tanya-tanya. Aku takut sama suara trompetmu itu. Oke. Nampaknya jauh sekali, teman-teman. Oke, kita akhiri saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, Bapak Seva. Sampai jumpa lagi di drama 2.